Bukan satu kali kamu buat begini. Bukan satu kali kamu bikin malu. Udah boleh pilih lagi? Boleh dong. Kau yang ini silver kali ya? Aduh, cakep. Serong kanan cari lain lebih baik. Terus. Di depan mata satu malu biasa. Tapi di belakang Tahu nih, apalagi sih? Apalagi heran? Apa? Kenapa? Di sini kan peserta banyak. Ngapain harus dia yang maju? Kok lu yang ngatur? Emang kenapa? Iya. Kan ya saya yang milih. Iya, kan yang lain lebih cantik banyak. Ih, jahara banget. Cantik kan relatif. Mas, waktu gini. Ini kita baru mulai, baru pilih. Siapa yang menentukan peserta itu? Biarkan kriwil. Dan iya, juga ada Kenta, iya, ada juga Desi. Jadi anda tidak berhak. Maksudnya anda kan sama-sama peserta. Iya, saya gak terima, iya. Gue lagi diem nih. Mas, jangan dia dong. Gak boleh gitu dong. Parah. Iya, tapi kan kamu gak boleh kayak gitu. Kamu peserta di sini. Masa langsung ngomong, pakai mic. Ya, biar ngomong ke gue. Eh mas, jangan dia dong. Gue digituin. Waduh, parah banget. Gak boleh gitu dong, Mas. Iya, kan maksud saya kan daripada dia nih kayak begini. Yang cantik-cantik banyak. Loh, sekarang kalau terbalik, ada peserta yang bilang, Raffi, jangan orang itu dong. Gimana perasaan kamu kalau digituin? Ya udah, terserah. Orang saya juga gak kenal banget sama dia. Gak bisa gitu, ini kontes nyanyi. Yang lebih cantik juga banyak. Gak boleh gitu dong, sama siapa namanya? Gini. Siapa namanya? Zulfadli. Gak bisa gitu dong. Kamu kenal sama dia? Enggak. Terus kenapa marah-marah? Tanya aja langsung. Apalagi kamu gak kenal. Kamu gak boleh ngelarang-larang bos mau pilih siapa. Kamu tahu siapa dia? Tahu. Oh, dia bilang tahu. Apaan? Jangan sok tahu kamu. Loh gimana sih? Kamu sendiri yang tadi ngelarang-larang dia untuk tampil. Bentar. Orang dia dipilih sama kriwil kok. Jangan deh, itu sebenarnya kalau gak ada orang deketin nih. Maaf mbak, mbak siapa namanya? Tasya. Mbak Tasya? Iya. Oke, mbak tahu dia? Tahu. Dia siapa? Siapa? Mantan pacar aku. Apaan? Ya elah. Ngaku-ngaku. Baper Diana itu. Jangan ngaku-ngaku. Jangan ngaku-ngaku. Loh, gak boleh gitu. Jangan ngaku-ngaku kalau belum punya bukti. Lu sendiri yang lah, gua tahu lu karena dia mantan lu larang kan buat tampil. Gini, enggak. Sekarang gini gua tanya, kalau lu enggak suka sama dia ngapain lu di audisi, lu datang lu ikut-ikut? Lah dia yang ikut-ngikut, aku kan enggak tahu dia ada di sini juga. Lah kok gitu? Sorry Mas, ini di ajang Kilo DMD untuk audisi itu memang dibuka untuk semua orang. Yes. Jadi itu tanpa terkecuali siapapun bisa datang. Iya dong. Ya? Iya. Apalagi mereka punya bakat. Oke, semua orang boleh masuk ke sini. Tapi kan tidak harus satu segmen. Tapi, ngatur-ngatur.
ngatur. Eh, dia yang ngatur. Sorry, Ben. Lu gak punya hak ya buat ngatur-ngatur ya? Iya. Cuman lu bukan siapa-siapa di sini. Maksud saya mendingan gak usah satu segmen. Iya, tapi ya Pak, lu udah apa lu? Ini, kalau lu gak usah satu segmen ya udah lu aja yang pulang. Lah kan aku yang dipilih duluan. Gak ada. Gini Mas, ini adalah koridor MC. Ini biar koridor host. Kalau kamu caranya ngomong kayak begini, kamu udah ngatur-ngatur kita. Sabar. Kalau saya bilang kamu duduk, ya kamu berarti kamu harus duduk. Iya dong. Sabar. Biar saya cari yang lain. Kalau apa lagi? Saya cari peserta yang usir dia, dari kampung ini. Dia dukun santet. Sebenarnya. Jadi ini pemberitahuan. Oke, nggak apa-apa. Satu segmen nggak apa-apa. Lanjut aja. Kok jadi deh ngatur? Eh, lu siapa? Gue tanya. Lu yang siapa ngatur? Yuk. Bukan ngatur, Kak Ayu. Maksudnya tuh, saya kan udah... Eh, lu kalau udah diputusin, lu gak usah gak terima. Ember. lu udah diem aja, udah. Gimana gak kesel, gak sakit hati? Orang dia selingkuh. Dia selingkuh. Aku... Jangan asal ngomong. Dia selingkuh, malah tuduhnya ke aku yang selingkuh. Hei, masalah pribadi jangan dibobok sini. Emberang, udah lu nyanyi aja yang bagus. Teman-teman, ya. Kalau gak percaya dia selingkuh, aku punya tayangan waktu dia ngegerebek. Gak ada. Orang. Oh ya maaf, mungkin cerita, maaf. Ya. Gini. Teman-teman, sekarang gini, saya tanya. Di sini kalau kamu merasa keberatan, kita enggak maksa. Saya perbolehkan kamu ke sana. Ya. Kamu bisa datang lagi besok. Setuju. Tapi kalau kamu mau tetap di sini, ya. Kalau kamu masih mau tetap di sini, kamu ikutin aturannya. Panggil Pak RT. Ikutin aturannya. Apa itu? Kamu ikutin aturannya biar tim yang nanti menilai karena nanti ada juri yang menentukan. Iyalah. Ya? Bukan kamu yang juga. Balik. Iya. Ya udah. Bro balik. Ya? Kalau lu mau ikut, okay. Lu tetap di situ. Kalau enggak ya silakan lu balik ke tempat lu sana. Okay. Ini pemberitahuan juga untuk semua teman-teman yang ada di sini. Kita enggak tahu cerita kalian kayak apa, seperti apa. Yang pasti saya mau semua datang ke sini ingin bertujuan menjadi seorang bintang. Ya? Jadi dan tahu etika. Ya? Jadi enggak boleh main bilang saya enggak mau sama dia. Itu sudah ada aturannya. Iya betul. Biar dari tim yang akan menentukan, terutama Kriwil. Karena ini adalah partnya Kriwil. Betul. Kriwil yang menentukan dan siapa yang bisa melangkah ke babak selanjutnya adalah juri yang memilih. Yes. Ya, itu peraturan. Hidup Kriwil. Yuk, tata-tata dulu. Dari mana Will? Jadi pilihan aku ini tetap ya boleh. Lanjut. Ya? Siap, Kak. Yuk, dari ini. Yuk, silakan Mbak. Lu jangan macam-macam udah diem aja di sono ya.